Jaga diri baik-baik. Karena ini eranya sudah era agak berbeda. Ya, kalau kita ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan zaman, ini era-era pembuka ke masa-masa yang agak akhir, akan ditemukannya banyak hal-hal yang menjadi tantangan yang tidak mudah. Ya, kalau kita mau turunkan hadisnya banyak tentang banyaknya kesalahan dianggap sebagai benar. Ya. Kemudian juga perilaku menyimpang dianggap sebagai hal yang biasa. Ya, keburukan-keburukan mulai tampak. Dulu orang mau nonton yang kotor saja susah, sekarang masuk ke handphone bisa diakses di kantong sendiri. Paling jahat handphone ngelihat maksiat tuh dipakai dalam sholat. Apa enggak malu sama Allah tuh? Baru nonton video kotor dimasukin kantong dipakai dalam sholat. Enggak malu tuh sama Allah tuh. Oke. Nah, jaga diri baik-baik. Ya, mendekat pada Al-Qur'an. Mendekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Cari orang-orang baik sekitaran. Jaga pergaulan itu. Kalau sudah baik, kurangi keburukan-keburukan. Ya, konsisten dengan itu semuanya. Insya Allah kalau terjaga demikian, selamat kita.